Dan sementara itu, pergerakan wanita UMNO melancarkan tabung mangsa banjir Skuad Sayang bagi membantu mereka yang terjejas di Pantai Timur. Dan selain itu, menurut ketuanya Datuk Seri Syariza Abdul Jalil, kesemua anggota Skuad Sayang di semua cawangan sudah pun diarah turun padang ke kawasan bencana untuk menyalurkan bantuan. Syarizat berharap orang ramai turut sama menghulurkan sumbangan terutama bantuan kewangan melalui tabung berkenaan. Tambahnya, Skuad Sayang juga akan memastikan masalah bekalan makanan mencukupi di semua penempatan mangsa banjir yang terlibat. Tapi tenaga kita ada. Kalau nak, saya boleh kerah. Kalau tidak pun, kita akan mengedarkan makanan-makanan ya, seperti mungkin nasi lemak ke makanan yang ringan ya, di mana kita dapat membantu top up apa yang telah pun diberikan oleh pihak agensi kerajaan. Mereka akan memastikan kesihatan, kebersihan dan keperluan mangsa banjir di pusat pemindahan sentiasa terjaga dan terpelihara. Skuad Sayang kini sedang bekerjasama dengan Kelab Putra Satu Malaysia bagi memastikan bantuan sampai kepada semua mangsa banjir.